처음에 교회를 세우고 이동할 장소가 바로 그 파모사라는 그 난동불락의 요새가 제가 아까 말씀드렸죠. 그 덴마 저기 포르투갈을 쳐부술 때 파모사가 파괴된 게 중국 사람의 Ini adalah bangunan Syed Haiz yang memang dikenali sebagai simbolik sejarah Melaka. Dan daripada sinilah anda akan dibawa menuju ke Bukit Sempol. Okey, kita dah nak start mendaki, harap maklum kalau jurucakap ni diam. Bangunan-bangunan ni semua dijaga di bawah rezim, iaitu Perbadanan Muzium Melaka. Sekiranya anda masuk, lagi selesa lah, dia akan ada laluan sampai ke dalam. Biasanya kalau saya bawa student ke apa, memanglah kita akan access ikut sini, cerita, ha, sampailah ke belakang. So taklah rasa penat dia. Tapi sekiranya anda tak masuk, anda nak ikut laluan luar pun boleh, tak ada masalah. Sebab panas dan penat sikit lah. Tu laluan dia ke sana. Oh, boleh naik juga lah. Boleh ikut sini. Dia kau Malaysia kak? Tak ada maikat? Ya. Okey, terima kasih. Dalam bangunan ni dah ada dah sistem pengairan longkang dia. Mula-mula Inggeris datang ingatkan bangunan ni tak ada sistem pengairan. Sampailah diorang buat kerja-kerja pembinaan, restorasi, renovate kan. Buka-buka lantai, rupanya jumpa longkang kat dalam bangunan ni. So memang Belanda buat ni memang bukan apa, sistematik lah. Diorang dah buat awal dah. So bagus lah, diorang punya teknologi dah moden, jauh ke depan lah. Dia bermula dari sini, 1459 di mana Parameswara datang. Oh, kalau nanti ada dunia sejarah betul, banyaklah sikit-sikit kan. Kalau anda nak tahu, kawasan dulu sekiranya adalah laut. Dan mahkota Perik Mall yang ada di Melaka ini adalah sebenarnya laut yang telah ditambak dan menjadi bangunan-bangunan yang banyak di sini. Tu mata orang zaman dulu yang tak nampak je tu. So, kepada orang Tambun Nanning, korang patut berbangga sebab memang power gila lah korang. British dengan Belanda pun surrender lah dalam korang. Yang kita lihat tu dosa lah tadi. Nanti kita cerita tengok lagi macam mana. £100,000 sterling. Nak tawan Tambun Nanning je memang. Oh, okay, jom tengok lah. Dia relax, kucing tu. Okey, yang tadi kat bawah kita tengok sejarah berkenaan dengan Kesultanan Melayu dan Inggeris. Kat sini dia mempamerkan sejarah Cina, iaitu Laksamana Cheng Kung. So, segala yang anda tengok di sini adalah berkaitan dengan sejarah kerajaan Cina. So kita tengok ya, dia punya piring, pinggan sangat eksklusif. Nampak tangan apa ni? Patung Sunan Cheng Ho. Segala di dalam Rumah Merah ataupun di Estate Heist ni kami dah paparkan pada anda semua. Jadi bolehlah datang beramai-ramai untuk melihat sendiri, kaji sendiri sejarah Melaka. Macam-macam fakta, macam-macam maklumat yang ada. Dan dia punya bahan tu sendiri ada kat dalam ni. Macam mana besarnya duit daripada duit batu dan segala, semua ada kat dalam muzium ni. Jadi kalau datang ke Melaka, wajib masuk ke dalam Bangunan Merah ni ataupun State High. Okay, jom kita jalan lagi. Tu dia, ramai dah. Pukul 9.50. Oh, ada pintu nak naik atas. Ha.
tangga dia gila kan. Hmm. Tangga dia tinggi ni. Ni apa batu ni, batu nisan dia orang. Bukan batu nisan ni. Sacred to the memory of apa ni, Mrs. Jane born September 1806. Life January 1841. Oh, dah muda lagi. 35 ni. 35. 34. 3 bulan. 9 days. Ini eh, batu nisan dia orang ni. Dia boleh simpan. Wah, situ banyak tu. Mungkin yang tadi, yang tadi tu, yang apa, yang batu-batu ni eh, batu-batu keranda ni kan, mungkin dia baring kot. Mungkin dia orang dah bawa keluar, letak kat sini bagi dia susun macam ni kan. Okay, sekarang anda dah berada di church gereja Francis Xavier. Yang nampak patung tadi yang tak ada tangan tu kan, kisah kronologi tak ada tangan tu pun sebenarnya ada macam-macam version. Antara yang pertama kata sepasang tu kena berpokok. Yang kedua kata tangan dia putus. Jadi orang bina patung tu berdasarkan kejadian selepas dia tangan putus tu lah. Okay, seperti yang dilihat sekarang ini, ini adalah batu nisan. Sebenarnya ini batu nisan orang yang meninggal. Tapi kenapa diletakkan dekat sini adalah kerana untuk bagi tontonan kepada pengunjung di sinilah. Dan sebenarnya kubur dia ada di belakang sana. Nanti kita akan pergi tengok. Kalau tengok ni, ini adalah kubur-kubur orang yang telah matilah. Dan di sini pula adalah yang pagar besi ni. Pagar besi ni adalah kubur Francis Xavier tu lah. Sebenarnya kita letaklah pada di keramat, kubur keramat. Mari kita letakkan duit kat dalam ni. Macam ada orang gitu. Tapi sebenarnya mayat Francis Xavier ni telah dibawa balik ke India, Goa. Goa India. Itu sajalah sedikit sejarah tentang tempat di sini. Okay, inilah kubur-kubur yang saya cakap tadi tu. Dia punya batu nisan ni kat atas. Kubur ni di bawah. Susunan dia pun tak teratur. Jangan dulu kan. So, kita nak turun ke bawah. Kita nak pergi ke Istana Kesultanan Melaka. Boleh akses melalui jalan ni lah. Ha, ni Famosa punya apa orang kata? Icon. The only remaining part of the ancient fortress of Melaka built by Alfonso de Albuquerque and by his name Famosa 1511 near this stood the bastion of Santiago. Ini khas tinggalan baki-baki kubu pertahanan Famosa pada tahun 1511 yang dibina oleh Alfonso de Albuquerque. Inilah dia 1511. Sekarang dah 2023 dah, berapa tahun dah, hampir 500 tahun lebih lah ni, masih kukuh lagi untuk tatapan sanak saudara. Inilah tinggal, inilah yang selalu orang buat letak kat baju. Nanti kita tengok ada lagi tak. Letak dekat kitchen, letak dekat mana-mana, semua ni kat sini lah. Okay, hai. Tadi kita dah masuk ke muzium sejarah kan. Kita tengok ada satu replika Istana Kesultanan Melaka. Now, kita bawakan kepada anda semua the real punya. Itu dia. Muzium Istana Kesultanan Melaka. Di mana ini dia akan banyaklah pasal usul Kesultanan Melaka kat dalam ni. Pakaian dia, struktur pemerintahan, bendahara, datuk, apa semua ada kat dalam ni. Jom kita tengok.
Muzium Kesultanan Melaka. Bangunan ini merupakan replika istana Kesultanan Melaka pada abad ke-15, berpandukan tulisan yang dimuatkan di dalam buku sejarah Melayu. Sungguh pun bentuk bangunannya yang rumit, dengan 7 serambi tertutup dan bumbungnya yang curam, namun tiada sebatang paku pun digunakan di dalam pembinaannya. Di dalam bangunan ini boleh didapati gambaran aktiviti pada zaman kegemilangan Kesultanan Melaka. Sultan Bed Chamber. Boleh? Alatan itu nampak lebih mewah. Lagi kualiti lagi mewah. Kan? Kita duduk kejap lah. Kalau dah macam ni punya bangunan, tak mungkin lah orang Melaka dulu lawan pakai keris je kan. Jadi trade center pula tu, Arab, Siam semua datang sini. Mesti semua teknologi dia dah canggih. Cuma mungkin sejarah, victory, right, history. So nampak macam dulu macam lawan dengan keris je lah kan. Tapi padahal rasanya diorang ni dah maju dah time tu. So berebut-rebut kan Belanda, Portugis datang nak. Korang dah penat jalan kat sini, jangan risau. Dalam kereta perit datang pahlawan, banyak kedai urut tapak kaki ha, jadi boleh pergi sana. Lagi puas hati urut baik punya. Sepanjang kami bawa, anda melihat dia sendiri barang-barang dulu-dulu kan. Banyak perbezaan dia, antara kemewahan dari segi tenunan dia, bahan dia memang berbeza. Walaupun dia punya, yelah zaman dulu dia punya style mungkin up to date lah pasal zaman tu. Tapi material yang diguna, kalau kita tengok, ya Allah dahsyatnya. Material dia tak macam sekarang. Mungkin zaman dulu banyak benda-benda murah yang senang diperolehi. Dan sekarang semuanya mahal. Dia punya, tak tahu lah nak cakap, klasiknya material. Dia macam ni. Nampak mewah dia. Okay, setelah berpanas di luar dan sudah sampai waktu tengah hari, kita mengambil keputusan untuk masuk dalam dataran pahlawan untuk ambil refreshment. So kat sini juga dalam ni ada barang kartangan, barang-barang Melaka. Tidak, cakluk ke sini tu kan, ada dekat sini. Okay guys, rasanya cukup lah dulu kot. Kita jalan-jalan dekat Bandar Melaka ni. Kita rehat, lunch. Kau senang ambil budak-budak tu balik sekolah. InsyaAllah nanti kami bawa lagi tempat-tempat tercorok di Melaka yang anda tak tahu. Okay lah, so far dari pukul 8 tadi sampai sekarang ni pukul 12, 4 jam. Tempat cover banyak tempat lah. Tempat cover banyak tempat. Kita historical place kan kat dalam Melaka ni memang famous sikit. Kata top. Tu pun banyak lagi tak cover tu. Ha tu. Kalau mau walk tu, kalau korang nak pergi, ha, kat situ ada makanan. Lepas tu ada kraft tangan, sagu hati apa semua, cendera hati, ha, semua ada kat situ. Ha, kat sana pun ada makan yang famous itu, asam pedas selera kampung dekat belakang tu. Pun okey juga. Tapi kita nak makan kat tempat lain lah. Ha, kita nak pergi makan dekat Bukit Rambai. Ambil diorang dulu balik sekolah, baru kita pergi makan. Tengok kedai tu, Bukit Rambai, boleh tengok dekat shot kami. Makan-makan tu lah tengah hari. Murah, sedap dan cepat. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.